Assalamualaikum dan hai. Hari ini kita ada Xiaomi Mi 9, iaitu satu peranti baru daripada Xiaomi. Dan kita akan nyangkut tak peranti Xiaomi Mi 9 ni? Kejap. Ini bukan Xiaomi Mi 9, ini adalah Xiaomi Mi 9 SE, iaitu satu peranti Xiaomi Mi 9, iaitu satu versi yang lagi murah. Murah tak murah pun, Xiaomi Mi 9 SE ni harga dia baik beli pokok. Tapi, kenapa Xiaomi nak keluarkan peranti Mi 9 SE ni? Ini mungkin kerana Xiaomi nak tawarkan pengalaman penggunaan sebuah peranti premium pada harganya yang jauh lebih murah. Okey dah, tak nak lagi buang masa, jom kita tengok apa yang ada dalam kotak Mi 9 SE ni. Buka je kotak, kita ada lagi satu kotak. Dalam kotak ni kita ada satu kerangka, satu penyesuai, dan dalam kerangka ni ada buku manual dan juga buku keselamatan. Jom kita tengok apa lagi ada dalam kotak. Kita ada Mi 9 SE tu sendiri. Okey, kejap. Kita tengok dulu benda lain yang dalam kotak. Kita ada kabel USB-C dan juga pengisian pantas Xiaomi baru. Ia dikatakan adalah pengisian pantas 15 watt untuk berwaya. Okey, kita campak semua ni ke tepi dan kita tengok peranti ini dulu. Belakang ni adalah satu warna cerun yang macam cermin. Bila gerak-gerakkan ada sikit cahaya warna biru. Panel belakang Xiaomi Mi 9 ni diperbuat daripada kaca sama je macam Xiaomi Mi 9 yang biasa. Kamera pula kat belakang ni ada bonjol yang agak besar. Ini sebab dia pakai kamera yang sama je dengan Xiaomi Mi 9, iaitu Sony IMX586 pada bahagian kamera utama, iaitu 48 megapiksel. Beralih kat bahagian depan pula, kita ada panel screen Super AMOLED 5.97 inci. Super AMOLED dekat peranti kelas pertengahan. Okey, peranti Mi 9 SE ni dijana pula dengan Snapdragon 712 dengan kuasa 2.3 GHz yang agak berkuasa. Mi 9 SE ni juga adalah antara yang pertama yang menggunakan Snapdragon 712 tadi. Dipadankan pula dengan memori 6GB RAM dan storan yang agak besar, 128GB. Kenapa dia tawarkan storan besar? Sebab tak ada sokongan kad micro SD. Walaupun tak ada kad micro SD, tapi Xiaomi dah kembalikan semula satu IR blaster untuk kita jadikan telefon pintar ini sebagai satu alat kawalan untuk kita kawal aircon, television ataupun mana-mana peranti yang boleh dikawal dengan alat kawalan jauh. Dekat bahagian bawah kita ada port USB-C dan dua kekisi pembesar suara. Di bahagian sisi kita ada butang kuasa dan juga aras pembesar suara. Dan di bahagian sisi lagi satu adalah satu slot untuk SIM card. Tapi itu tak menarik. Apa yang menarik? Mi 9 SE ini juga adalah antara yang pertama peranti kelas pertengahan Xiaomi yang menyokong NFC. Melalui NFC, pengguna boleh buat pemindahan data dengan tap phone ke phone atau juga melakukan pembayaran yang tunai melalui aplikasi seperti CIMB Pay ataupun Maybank Pay. Okey, sebelum kita tamatkan videonya kotak Mi 9 SE ini, mari kita cuba kameranya. Agak cantik. Contoh kita snap. Ini yang biasa. Ini pula ultra wide. Nampak kan studio kami kat dalam ni kan? Mari kita cuba kamera swafoto. Kamera swafoto macam lagi cantik daripada kamera belakang. Mungkin dari segi perisian. Okey, Xiaomi Mi 9 tak lancarkan lagi kat Malaysia. Apakan lagi pula Xiaomi Mi 9 SE ni? Tapi harga macam mana harga dia? Di China, Xiaomi Mi 9 SE dijual sedikit lebih murah berbanding dengan Xiaomi Mi 9 biasa, iaitu 2,299 RMB, sekitar RM1,400. Tapi kalau korang tak sabar nak dapatkan phone ni, dekat kedai atas talian, banyak je penjual-penjual dah jual pada harga sekitar RM1,700 sehingga RM1,800. Ada juga yang tawarkan pada harga lebih murah tetapi perlu diperatempah. Rasanya itu sahaja daripada saya Fahim untuk videonya kotak Xiaomi Mi 9 SE. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Bye-bye!